ke pemirsa Intern Investigasi ini, karena beginilah lokasi kedua dari pembunuhan dari almarhum Pina. Di sini juga terjadinya ada tindakan kekerasan asusila kepada almarhum Pina yang dilakukan oleh Vegi. Nah, beginilah suasana terkini dari TKP kejadian kedua ini. Di sini sendiri terlihat ada banyak pepohonan dan ada bekas-bekas dari luka, seperti ada yang membakar atau apa. Terlihat seperti yang kita lihat di depan, seperti ini, pemirsa Intern Investigasi. Kalau kita maju ke depan atau kita lihat ke samping kiri, ini seperti banyak pepohonan dan kebun juga. Nah, disinilah peristiwa yang terjadinya almarhum Vina mengalami kekerasan seksual di sini. Ada tulisan-tulisan seperti ini di lokasi kejadian. Kalau kita lihat seperti ini. Kalau terlihat dari cuaca sekarang ini cukup cerah, seperti terlihat di atas. Beginilah lokasi di sekitarnya. Let's go.